orang saking lepek. Koe bener yo. Seto yang marah melihat keberadaan Lembayung kemudian menyuruhnya untuk segera pulang. Namun Lembayung menolak. Perkelahian antara adik dan kakak pun terjadi. Seto tak habis pikir Lembayung bisa berbuat nekat datang ke Batavia. Karena aksinya ini sama saja dengan bunuh diri. Seto juga menjelaskan penyebab ia menghilang dari Mataram dan memilih tinggal di Batavia, yakni karena ulah para pembesar Mataram yang korup, di mana saat itu ia dan Turah, Kang Masnya Randu, disiksa oleh Mataram hanya karena melaporkan kerabat Pangeran Purubaya yang menggelapkan pajak. Lembayung mencoba membujuk Seto untuk kembali pulang ke Mataram, namun Seto tidak mau. Seto justru hendak melukai adiknya sendiri. Beruntung, Kelana datang menolong. Hingga akhirnya Seto tewas di tangan Lembayung, adiknya sendiri. Perang berlangsung singkat namun menimbulkan korban yang cukup banyak di kalangan prajurit Mataram. Pangeran Purubaya, Tumenggung Bahurekso, dan Tumenggung Mandurorejo juga gugur dalam serangan ini. Keesokan harinya, Lembayung menguburkan Kang Masnya Seto di tepian sungai. Sementara Tumenggung Notoprojo menyuruh Kelana agar kembali saja ke Mataram. Tarang membutuhkan orang terbaik sepertimu untuk mengingatkan rajanya. Beberapa jam kemudian, Lembayung terbangun dari tidurnya. Ia merasa heran mengapa tempat itu menjadi sunyi. Perlahan, ia berjalan hingga akhirnya menemukan suara teriakan. Lembayung mencoba mendekati sumber suara. Betapa terkejutnya ia ketika melihat para Tumenggung Mataram satu persatu dieksekusi mati, termasuk Tumenggung Notoprojo. Merkotu mindae menungso kau Notoprojo. Tumenggung Notoprojo sudah peringatkan untuk membawa pasukan mundur Pangeran Purboyo yang memaksa kami untuk menyerang. Kapi Tumenggung, Diwali. Sementara itu, Kelana yang mendengar kabar kematian Tumenggung Notoprojo merasa sangat kecewa terhadap Mataram. Bagaimana tidak, Tumenggung Notoprojo sudah ia anggap sebagai pamannya sendiri yang telah merawatnya sedari kecil. Namun, beliau justru dihabisi oleh Mataram, negeri yang ia bela. Lembayung yang tak tahan lagi berada di sana, kemudian mencuri salah satu kuda keraton dan kembali pulang ke Mataram. Di keraton, Sang Prabu sedang memberi tugas kepada Tumenggung Noropokso dan Adipati Ukur. Namun, di luar terdengar sebuah perkelahian. Ternyata, itu adalah Lembayung yang telah sampai di Mataram. Para prajurit tak mengetahui bahwa ia adalah pahlawan Mataram. Barulah setelah Ki Juru Kiting keluar, perkelahian pun dihentikan. Lembayung kemudian masuk menghadap kepada Sang Prabu. Setelah Lembayung masuk, para Tumenggung dan Adipati diperintah untuk keluar ruangan sehingga yang berada di dalam ruangan hanyalah Lembayung dan Sang Prabu. Lembayung kemudian menceritakan kekalahan pasukan Mataram di Batavia. Menurutnya, perang tersebut sia-sia dan hanya mengorbankan nyawa rakyat Mataram, sehingga Lembayung meminta agar perang tersebut sebaiknya dihentikan. Sang Prabu menjawab bahwa perang tersebut bukan untuk saat itu, tapi untuk ratusan tahun ke depan.
Perang tersebut juga untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Mataram bukanlah bangsa yang lemah. Setelah itu, Sang Prabu memanggil Ki Juru Kiting dan seluruh pangeran untuk masuk. Sang Prabu kemudian memerintahkan Ki Juru Kiting untuk membangun lumbung padi di sepanjang pesisir utara. Setelah panen 1 tahun ke depan, pasukan Mataram dan pasukan Adipati Ukur akan memanfaatkan lumbung itu untuk menyerang kembali Batavia. Pada tahun 1629, pasukan Mataram kembali menyerang Batavia. Pasukan pertama dipimpin oleh Adipati Ukur, sementara pasukan kedua dipimpin oleh Pangeran Juminah. Total semua adalah 14.000 orang prajurit. Belajar dari pengalaman karena kurangnya perbekalan, Mataram telah menyiapkan lumbung-lumbung padi yang sebelumnya telah dibangun secara sembunyi-sembunyi. Namun sayang, lumbung-lumbung pangan yang dipersiapkan untuk kebutuhan perang itu dibocorkan keberadaannya oleh pengkhianat di Mataram. Sehingga pada akhir tahun 1625 Masehi, VOC membakar lumbung-lumbung padi tersebut yang membuat pasukan Mataram kembali mengalami krisis pangan seperti yang terjadi pada perang sebelumnya. Prabu Hanyokrakusumo sangat terpukul ketika mendengar kabar tentang kekalahan pasukannya di Batavia. Beliau merasa telah gagal dalam menjalankan amanat Kanjeng Sunan Kalijaga. Namun, sang ibu berusaha menenangkan anaknya dan mengatakan bahwa di dunia ini tidak ada yang sempurna. Dan setiap keputusan yang diambil oleh seorang raja pasti memiliki dampak buruk dan baik bagi rakyatnya. Sementara itu, pasukan Mataram yang tersisa di Batavia melakukan upaya terakhir dengan membendung Sungai Ciliwung dan diisi oleh bangkai-bangkai agar tercemar. Akibatnya, wabah malaria dan kolera menyerang masyarakat yang tinggal di Batavia, termasuk Jan Peterson Kohn. Ia menderita penyakit malaria yang cukup parah. Sementara itu, Roro Untari yang saat itu telah menjadi mata-mata Mataram mendapat kiriman serbuk racun dari rakyat Banda. Untari memang sudah lama bekerja di sana. Bahkan, ia dipercaya langsung untuk merawat dan menghidangkan makanan kepada Jan Peterson. Hal ini membuat Untari dapat dengan mudah mencampur racun tersebut kepada makanan yang akan dihidangkan kepada Jan Peterson. Setelah menelan racun yang dihidangkan, Jan Peterson Kohn akhirnya tewas. Di sisi lain, Sang Prabu mendatangi padepokan Ki Jejer yang saat itu telah sepi. Para laki-laki semuanya sudah pergi ke Batavia untuk ikut berperang membela Mataram. Sementara yang perempuan sudah kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Sang Prabu berniat menghidupkan kembali tempat itu. Bahkan beliau sendiri yang akan mengajar di padepokan tersebut. Pasukan Mataram yang tersisa akhirnya memutuskan untuk kembali pulang ke Mataram. Mereka telah gagal menguasai Batavia dan siap menerima hukuman dari Sang Prabu. Namun, meskipun kekalahan mereka telah mencoreng kewibawaan Sang Prabu, bahkan mencoreng kewibawaan Mataram, Sang Prabu tidak menghukum mereka. Sang Prabu menganggap bahwa Mataram telah menang karena berani melawan. Setidaknya itu yang menjadi alasan Sang Prabu mengampuni pasukan yang tersisa. Mereka kemudian diperintahkan untuk kembali kepada keluarga mereka masing-masing.
Pada tahun 1641, Prabu Hanyokrokusumo mendapatkan gelar bernuansa Arab, yaitu Sultan Abdullah Muhammad Maulana Mataram, yang diperoleh dari pemimpin Ka'bah di Mekah. Penyerangan Mataram ke Batavia memberikan pengaruh besar pada kerajaan lainnya di Nusantara untuk melawan penindasan bangsa asing. Salah satunya dilakukan oleh Kesultanan Banten yang dipimpin Sultan Abdul Fatah Tirtayasa yang juga menggempur benteng Batavia. Sejak kematian Jan Patterson Koen, Sultan Agung kembali membangun dan memakmurkan Mataram. Beliau juga memusatkan perhatian kepada ilmu dan kebudayaan. Kepemimpinan Sultan Agung yang tanpa kompromi mewarisi keberanian masyarakat Jawa dalam mempertahankan jati diri sebagai bangsa yang berdaulat dan berbudaya. Baiklah, selesai sudah kita membahas film Sultan Agung. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.